4x100 meter, kategori perempuan 12 tahun. Acara akhir 4x100 meter. Ada 5 pasukan. Pengacara tambahan. Hah? Pengacara tambahan bawah. 4x100 meter, akhir kategori perempuan 12 tahun. Acara akhir 4x100 meter, lari berganti-ganti, kategori perempuan bawah 14 tahun. 14 tahun lah. Ada 8 pasukan yang bertanding. Acara akhir. Pelari kedua, ketiga dan keempat bergerak ke tempat masing-masing. 4x100 meter, peringkat akhir kategori perempuan 14 tahun ke bawah. Lorong yang pertama SMK Jalan Oya Sibu. Lorong yang kedua SMK Wesley Dodi Sibu. Lorong yang ketiga SMK Sibu Jaya. Lorong yang keempat SMK Metodis Sibu. Lorong yang kelima SMK Saint Elizabeth Sibu. Lorong yang keempat berdiri. Berdiri. Lorong yang ketujuh SMK Nanadak Kenawit. Dan lorong yang kelapan SMK Bukit Asin Sibu. Yeah.
Oke, balik lagi sana. Balik lagi. Balik ke tempat sana, balik. Acara 4 kali 100 meter. Akhir perempuan 15 tahun ke bawah akan berlangsung sebentar lagi. Tempat ambil buat button. Tempat ambil button kamu dah. Empat kali 100 meter. Perempuan 15 tahun akhir. Menunggu untuk berlepas acara 4 kali 100 meter perempuan 15 tahun akhir kejohanan Madis Sukan Sekolah bahagian Sibu.
Okey, balik lagi. Balik ke sana pendamat. Balik sana. Balik ke sana pendamat. Ini pula acara 4x100 meter akhir perempuan 18 tahun ke bawah. Ada 8 buah sekolah yang mara ke pertandingan akhir. Dapat kah? Empat kali 100 meter perempuan 18 tahun kejohanan mandi sukan sekolah bahagian Sibu 2023. Hari terakhir kejohanan Jumaat 11 Ogos 2023. Okay, balik lagi sana. Betul kah? Main bola ni. Oh, main bola Sibu. Sama pergi sana mana? Oh, sama mbak Pup Ngadil. Oh, tim Ngadil.
Apa keke kenawin? Kenawin. Itu tangga itu. 4 kali startup kita. Lelaki 12 tahun. Akhir. Oke kak. Oke, nyaman, selesai. Mati yang. Habis. Eh, salah. Maya, maya, mau mati. Go, 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 terus. Empat kali 100 meter. Lelaki 12 tahun, akhir. Pelari terakhir, keempat. Oke, balik lagi sana. Balik. Acara 4 kali 100 meter lelaki 14 tahun ke bawah, ada 6 pasukan yang mengambil bahagian. Ini adalah acara akhir. Diri. Lorong yang ke-7 SMK Sungai Merah Sibu. Lorong yang ke-8 SMK Sibu Jaya Sibu. Garisan. Jauh di sana.
Oke, balik semula. Balik. Acara yang akan berlangsung sekarang adalah 4 kali 100 meter. Lelaki 15 tahun. Acara akhir. Diri. Balik tempat, balik garis. Ini acara 4 kali 100 meter, lelaki 18 akhir. Ada 8 pasukan yang ambil bahagian. Diri. Lorong yang kelima SMK Bukit Asik Sibu. Lorong yang keenam SMK Sibu Jaya Sibu. Lorong yang ketujuh SMK Segak Hak Sibu. Dan lorong kelapan SMK Luar Bandar Sibu. Yeah.
Samdamat. Balik ke Samdamat.